Kita akan melanjutkan kitab Aqidatul Awam halaman 13. Maulidhu bi Makkah al Aminah, wafatuhu bi Taibah al Madinah, atamma qabl al Wahy 40. وأمره قد جاوز الستين وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قسم عبد الله وهو طيب وطير بدين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سريا فأمه مانية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليا. مولده kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah al Aminah, di kota Makkah al Aminah. Wafatuhu bi Taibah al Madinah, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taibah al Madinah, di kota yang baik, Madinah Munawwarah. Kalau Makkah, Makkatul Mukarramah, kan begitu. Yes. Kalau Aminah itu yang terpercaya, amin, dipercaya. Berarti kota Makkah itu kota yang terpercaya, kan begitu. Jadi kalau ditanya di mana kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kota Makkah al-Mukarramah. Kemudian di manakah beliau itu wafat? Beliau wafatnya di kota Al-Madinah al-Munawwarah. Jadi Madinatul Munawwarah, enggak usah pakai al karena sudah ma'rifat. Makkah al-Mukarramah itu tempat kelahirannya beliau. Madinatul Munawwarah itu tempat wafatnya beliau. Atamma qabla al-wahyi 40. Atamma beliau menyempurnakan Nabi Muhammad 40 pada usia 40 qabla al-wahyi, sebelum menerima wahyu. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla setelah beliau berusia 40 tahun. Wa umruhu, umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad jawaza sittina, sungguh telah melewati pada usia 60 tahun. Jadi dua bait ini, yang pertama bercerita kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkatul Mukarramah, dan kemudian bait yang kedua itu potongan pada bait yang pertama tadi, itu berbicara terkait dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian bait selanjutnya, Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla ketika beliau sudah berusia 40 tahun, sedangkan umurnya beliau itu melewati usia 60 tahun. Dalam satu riwayat beliau meninggal ketika umur 63 tahun. Kalau kita semuanya mengikuti takdirnya Rasulullah secara usia, maka 63 tahun insya Allah kita sudah dikubur, sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadzukuri tufhamu. Wa sab'atun, tujuh auladuhu, anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi putra-putri beliau itu banyaknya tujuh. Faminhum salasatun minadzukuri tufhamu. Sebagian dari putra-putri beliau itu tiga berupa putra. Jadi anak laki-lakinya Rasulullah itu sebanyak tiga. Siapa saja tiga itu? Qasim wa Abdullah wa huwa tayyibu wa tahirun bi dhaini dha yulaqabu. Yang pertama putra beliau adalah namanya Qasim. Kemudian yang kedua putra beliau adalah Abdullah. Abdullah ini dijuluki dengan At-Tahir.
dijuluki juga dengan At-Tayyib. Kalau katanya bait ini, Abdullah putranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelarnya itu, julukannya juga disebut At-Tayyib. Dan juga selain kata At-Tayyib, beliau juga digelari dengan Tahir. Jadi putranya beliau yang pertama Qasim, kemudian yang kedua adalah Abdullah. Abdullah ini gelarnya At-Tayyib, juga digelari dengan Tahir. Kemudian siapa putra beliau yang nomor selanjutnya? Berarti yang ketiga, Atahu Ibrahimu min Saria. Kemudian Atahu mendatangi pada Rasulullah. Artinya Rasulullah diberi putra Ibrahim yang bernama Ibrahim min Saria, dari golongan yang mulia dan dermawan. Fa ummuhu, ibunya Ibrahim, Mariatul Qibtiyah, yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah, selain Sayyid Ibrahim itu keturunannya Sayyidah Khadijah. Hum sittatun fakhud bihim walija, mereka itu jumlahnya 6, fakhud, ambillah bihim pada mereka, walija adalah pijakan. Pijakan itu rekan yang kita pegang dengan kuat, kita gandol, kita menggantung kepada beliau. Jadi bait ini membahas terkait dengan putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? Jumlahnya ada 7. Apa syahidnya? Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh-dhukuri tufhamu. Siapa saja orang-orangnya? Siapa saja putra-putri beliau itu? Yang laki-laki jumlahnya ada 3. Yang pertama namanya Sayyid Qasim, yang kedua namanya Sayyid Abdullah. Siapa nama gelar? Siapa gelarnya Sayyid Abdullah? Gelarnya Sayyid At-Tayyib, juga Sayyid Tahir. Kemudian putra beliau yang ketiga adalah Sayyid Ibrahim, dari keturunan orang yang mulia. Ibunya beliau adalah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Jadi dari 7 ini, yang 6 putra-putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang 1 bersama Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Kemudian ini kan masih 3. Bagaimana dengan putri-putri beliau? Siapa saja nama-namanya? Insyaallah nama-namanya kita akan mengkaji pada pertemuan berikutnya. Wa arba'un minal inasi tudhkaru, wallahu a'lam bishawab.